Hai, salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Dan kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat kue lapis berbentuk bunga mawar. Opsional, bisa berbentuk apa aja, tapi saya menggunakan cetakan bunga mawar. Bahan-bahannya gampang banget, cuman 3 bahan. Hasilnya luar biasa, gak perlu beli. Bisa dibuat untuk acara-acara di rumah. Yuk kita ikuti proses cara buat dan bahan apa aja sih yang dibutuhkan. Hai semuanya, jangan lupa subscribe. Terus tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like, share dan komen. Biar mama bisa ngupload lagi. Thank you.
Terima kasih sudah menyaksikan resep saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk bantu membangun channel saya. Berbagi ilmu itu sangat menyenangkan. Jadi jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tahu saya upload tiap hari. Terima kasih buat supportnya dan tunggu giveaway dari saya ya. Bye.